Demi menyelamatkan muka Polri, mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duwaji mengaku siap patungan untuk mengganti rugi salah tangkap Peggy Setiawan yang dilakukan Polda Jawa Barat. Pernyataan itu diungkapkan Susno Duwaji usai pra-peradilan Peggy Setiawan diterima Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli seperti dikutip dari Tribun Jabar. Menurut Susno Duwaji, meski tidak ada putusan ganti rugi, ada baiknya kepolisian tetap memberikan ganti rugi sebagai wujud rasa bersalah. Sikap ini, kata Susno Duwaji, menunjukkan bahwa Polri mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengaku rela merogoh kocek sendiri untuk membela eks-institusinya agar Polri, khususnya Polda Jawa Barat, tak kehilangan muka. Bukan tanpa sebab, eks-jenderal polisi bintang 3 ini berniat demikian agar pihak kepolisian tidak malu. Ia berharap Polda Jawa Barat bisa mengambil jalan tengah dengan menyelesaikan proses ganti rugi ini secara kekeluargaan.